mencoba untuk menjauh dari itu sih gitu. Yang penting aku cukup tahu abis itu aku nggak akan lanjutin lagi. Dituding risih dengan tingkah Billy Syahputra, Amanda Manopo beberkan alasannya pamit dari sosmed. Keputusan mengejutkan kembali datang dari bintang sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo. Lewat cuitannya di akun Twitter, Amanda Manopo tiba-tiba saja mengungkapkan keputusannya untuk pamit dari akun-akun media sosial miliknya. Tak sekedar pamit, Amanda Manopo bahkan mengaku sudah menghapus aplikasi Instagram di ponsel genggam miliknya. "Selamat tinggal Instagram, saya sudah menghapus aplikasi itu sampai bertemu kembali," kata Amanda Manopo seperti dikutip dari akun Twitter @amandamanopo. Tak heran keputusan Amanda Manopo ini seketika membuat fansnya heboh, hingga bertanya-tanya soal apa yang terjadi pada Amanda Manopo. Tak diketahui pasti apa alasan di balik keputusan Amanda Manopo menutup semua akun media sosialnya. Namun ramai beredar keputusannya itu menyangkut masalahnya di masa lalu bersama Billy Syahputra. Apalagi, meski kini sudah masing-masing menata hidup, Billy Syahputra masih saja merepotkan perasaan Amanda Manopo dengan kelakuannya. Dilihat dari akun Instagram Amanda Manopo, Billy Syahputra nyatanya masih sering memberikan like di foto milik sang mantan, padahal keduanya sudah tidak saling mengikuti. Kelakuan Billy Syahputra ini pun tak pelak menuai tanda tanya besar. Hingga tudingan belum move on pun kerap sampai kepadanya. "Siapa yang pengen kembali? Belum bisa move on. Ya udah gak apa-apa," ucap Memes Prameswari. Secara terang-terangan Billy Syahputra menyebutkan ingin kembali namun juga tak ingin melepas Memes Prameswari. "Ya sudah, dia yang kedua, kamu yang pertama," ungkap Billy Syahputra.